pengen nambah. Noel katun noe geuip suri. Hada katun noe geuip suri. Naege eotteon geulboda ipeuji. Noegeuro iyeojineun gibuni. Oke, kembali lagi di channel Kepone dan kali ini kita sedang berada di Fat Opa, sebuah restoran bergaya Korea yang berada di Jalan Karapitan nomor 82 bersama dengan Vio dengan channel barunya IGOO. Coba say hi. Anak goya urin kujeongdeureul meollihaji. Geureo bogo sipeon naneun noe geudeoreul. Nah, Fat Opa adalah sebuah restoran Korea yang halal, no pork, no lard. Dengan konsep good food, good place, good price with no pork and lard. Artinya di sini kamu bisa makan makanan atau menu-menu ala Korea yang berbagai macam dengan harga yang sangat ekonomis tetapi dengan rasa yang otentik. Makanan Korea di sini berbagai macam, kita bisa lihat di menunya. Mulai dari wagyu, terus ada bulgogi, ada wosangyok. Saya nggak tahu nih nyebutinnya bener atau enggak, pokoknya ada Korean barbecue, nanti kita bisa lihat. Itu konsepnya masak sendiri, jadi kita dikasih daging dan dikasih ada kompor dengan plate-nya, hot plate-nya itu untuk masak Korean barbecue. Dia menyediakan 3 jenis daging, di mana daging sapi yang digunakan ini adalah asli Australian beef yang tentunya memberikan tekstur yang sangat empuk, sangat lembut, dan rasa yang sangat enak sekali. Ada 3 jenis daging yang bisa dipilih di sini. Yang pertama disebut dengan wosangyok, yaitu adalah beef belly, juicy beef belly atau bagian irisan tipis dari perut daging sapi yang memberikan rasa yang empuk dan lembut. Lalu ada yang disebut dengan duck bulgogi. Kalau duck bulgogi ini adalah daging ayam yang dimarinasi dengan saus barbecue ala Korea khas dari Fat Opa. Dan yang terakhir adalah bulgogi, yaitu sama seperti duck bulgogi yang berupa daging ayam. Kalau bulgogi ini daging sapi yang sudah dimarinasi sedemikian rupa dengan saus khusus dari Fat Opa untuk menghasilkan rasa Korea yang autentik. Lalu selain itu kita juga di sini ada sup. Di Fat Opa ini ada sup. Ada yang disebut dengan budae jjigae, ini disebut army best stew karena porsinya gede banget nih. Dengan harga hanya Rp45.000 sampai Rp50.000, kamu bisa dapat sup yang dengan porsi yang besar sekali yang bisa dipakai untuk bareng-bareng, untuk banyakan. Lalu ada juga kimchi jjigae, ini untuk pecinta kimchi. Kamu bisa coba, ada kimchi stew dengan potongan daging sapi. Ini harga hanya Rp28.000 saja. Kembali ke bagian tadi yang Korean barbecue, kenapa di sini disebut menu ekonomis? Karena untuk masing-masing dari pilihan daging ini harganya sangat terjangkau. Rata-rata di harga paling murah adalah Rp25.000 untuk duck bulgogi atau ayam, daging tender ayam itu. Lalu itu adalah Rp29.000 saja untuk bulgogi, daging sapi yang sudah dimarinasi dengan saus Korean barbecue ala Fat Opa. Jadi sangat irit sekali. Lalu selanjutnya kita akan menemukan yang disebut dengan japchae. Japchae itu adalah stir fried glass noodle atau kalau bahasa Eropanya bihun yang digoreng lengkap dengan daging sapi dan sayuran ala Korea juga tentunya, makanya namanya nama Korea. Lalu juga ada berbagai macam snack-snack lucu yang bisa kita coba. Ada misalnya tetok boki, ini nulisnya agak susah, huruf KB-nya banyak sekali. Ini adalah sejenis rice cake yang dimasukkan dengan saus yang manis pedas. Ini enak juga ini. Lalu ada yang versi dengan kejunya, hanya Rp29.000 aja. Coba bilang teko boki. Nah itu. Kue beras yang dicampurkan dengan saus yang manis pedas, selalu ada versi yang dengan kejunya, hanya Rp29.000 saja. Lalu ada yang disebut dengan raboki, yaitu ramyeon noodle atau mie ramyeon, dan tadi dicampurkan dengan rice cake yang dicampur dengan saus yang manis pedas. Dan ada versi kejunya juga, hanya Rp35.000 saja. Kembali lagi ke menu yang tadi di depan, saya lupa menyebutkan kalau Korean barbecue ini dia akan disediakan juga mozzarella cheese. Jadi si cocolannya dari Korean barbecue ini adalah mozzarella cheese atau keju mozzarella yang enak banget, melting-melting dengan rasa asin gurihnya mozzarella cheese dicampur dengan bumbu Korea. Lalu setelah itu kita bisa lihat ada mie-mihan buat pecinta mie.
Jadi selain tadi ada yang disebut dengan budaya jigae yang porsi besar itu, kita juga bisa menemukan porsi perorangan. Untuk dessert di sini sangat lucu-lucu sekali dan mengambil konsep dessert fair ya. Di antaranya adalah ada strawberry cheese bingsu, ada Oreo cheese bingsu, ada milky melon bingsu, caramel pop bingsu. Bingsu itu apa sih? Bingsu itu adalah parutan es yang atasnya dikasih topping macam-macam, bisa dari buah-buahan, bisa dari segala macam, coklat segala macam yang dikasih saus. Lalu untuk kalian yang senang yang ringan-ringan, yang refreshing, di sini juga ada yang disebut dengan watermelon punch. Dan melon punch yaitu adalah soda yang dikasih potongan buah watermelon atau buah melon. Jadi buah semangka atau buah melon. Itu segar banget, ringan banget. Nah, yang unik juga di sini adalah dia menyediakan minum. Kalau kita biasa minum disajikan dalam gelas, di sini juga menyediakan dalam ukuran jug atau dalam ukuran galon kecil. Untuk kalian yang datang ke sini sama teman-teman, untuk kalian yang datang ke sini sama komunitas atau sama grupnya, sama keluarganya, kalian bisa pesan yang jug itu untuk 4-5 orang, dia akan datang dalam galon kecil yang ada kerannya. Tinggal ngambil sendiri-sendiri. Dan untuk minumannya itu untuk yang ukuran aja juga tidak terlalu mahal. Misalnya kayak boricha atau varian barley tea, jadi teh tawar tapi ala Korea dengan rasa-rasa barley. Untuk yang cold itu dia hanya Rp6.000 saja untuk ukuran segini. Kalau yang jugnya dia hanya Rp21.000 saja untuk ukuran porsi 4-5 orang. Wow, luar biasa. Maggie, nih buktinya. Semuanya. Oke, ditunggu kedatangannya di Fat Opa, Casual Korean Barbecue and Dessert. Makan Korea yang enak, nyaman, dan murah. Dan juga halal karena tidak menggunakan pork, tidak menggunakan lard. Terima kasih sudah menonton video di channel Keponi, YouTube Keponi. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share. Sampai jumpa di video berikutnya. Kiss boy-nya gimana?